とは精度ですね最後77番のルーカス・フェルナンデスに代わってこれ Pegawai tim nasional Indonesia Justin Hubner tengah berbahagia karena baru saja menjalani laga debutnya bersama Kerezo Osakan di Liga 1 Jepang 2024. Ia merasa laga tersebut sangat spesial dan berharap bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi dengan Kerezo Osakan. Hubner mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kelas tertinggi sepak bola Jepang. Keputusan pelatih Kerezo, Akiko Higu, memasukkan Hubner disebabkan oleh keinginannya mempertahankan keunggulan tipis 1-0 di menit-menit krusial. Hubner menjalani debut manis bersama Kerezo Osaka saat bertandang ke markas Albirex Niigata di Genka Big Swan Stadium Minggu 7 April 2024 siang waktu Indonesia Barat. Pada laga itu, skuad berjuluk Sakura ini meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol Leo Kira di menit ke-69. Hubner menjalani debut dengan Kerezo Osaka setelah masuk di menit ke-87 dengan menggantikan Lucas Fernandez. Laga ini menjadi hal yang spesial karena dia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga 1 Jepang era saat ini. Pada akhirnya, Hubner sukses membantu Kerezo menang tipis 1-0 berkat gol Leonardo Pereira pada menit ke-69. Sang bek tengah berusia 20 tahun itu baru bergabung dengan Kerezo Osaka pada Maret 2024 lalu. Tak sampai di situ, ini juga menjadi laga perdana Hubner di level profesional. Seperti yang kita ketahui, bek berpostur jangkung itu biasa bermain untuk tim muda Wolverhampton Wanderers, bukan skuad utama yang mentas di Liga Inggris. Hubner mengaku sangat senang bisa menjalani debutnya yang manis bersama Kerezo Osaka. Bek berusia 20 tahun itu juga mengatakan kalau ini adalah hari yang sangat istimewa untuknya. Saya senang, tak hanya karena saya melakukan debut seperti ini, tetapi juga karena saya menangkan pertandingan debut saya. Ini hari yang istimewa, kata Hubner dilansir dari Sponichi Minggu 7 April 2024. Walau demikian, bek timnas Indonesia yang tak ingin berpuas diri, Hubner menegaskan akan terus mengasah kemampuannya untuk bisa mencatatkan penampilannya lebih banyak bersama Kerezo Osaka. Hunter mengincar menit bermain lebih sering dan berharap untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Kerezo. Ini merupakan penampilan pertamanya semenjak resmi dipinjamkan dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Seusai pertandingan, Hunter mengaku bahagia dengan kesempatan perdananya tampil untuk Kerezo. Saya juga menyukai jersey merah muda ini. Saya tak akan puas sampai di sini dan akan terus bermain lebih banyak, tuturnya. Saya ingin berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berpartisipasi, tegas Hunter. Kemenangan ini membuat Kerezo Osaka naik ke posisi 3 klasemen Liga 1 Jepang 2024 dengan koleksi 15 poin. Skuad polesan Akio Kogiku ini punya poin yang sama dengan Severins yang duduk di posisi 2 dan hanya terpaut 1 angka saja dari Machida Zilvia yang berada di puncak. Selanjutnya Kerezo Osaka akan menjamu Kawasaki Frontale di Stadion Yodoko Sakura pada Sabtu 13 April 2024 mendatang. Menarik untuk disimak apakah Hubner akan kembali dipercaya pelatih Kogiku untuk mengisi pos pertahanan skuad Sakura atau tidak. Get out my way, move, bitch, get out my way, move, bitch, get out my way.
standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or get buried underneath. I say move, bitch, get out my way. Move, bitch, get out my way. Move, bitch, get out my way. Move, bitch, out my motherfucking way. Oh. Sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.